alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap muslim yang lainnya yang keempat yaitu wa ida atau sa fahamidallahu fasamiku. Apabila kita bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mengucapkan alhamdulillah padahal sebetulnya bersin ini adalah sangat mengganggu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, ketika kita bersin maka kita harus mengucapkan alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Bagi orang yang mendengar, orang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka orang itu harus menjawab yarhamukallah. Dan kemudian kalau seandainya orang yang bersin tadi ada yang mendoakan, maka harus mendoakan pula dengan doa yahdikumullah wa yuslih balak. Di era canggih seperti ini, ternyata perintah Rasulullah SAW tadi ini terbukti secara ilmiah, bahwa ketika seseorang bersin maka seluruh tubuh berhenti dalam beberapa detik, seolah-olah mati. Dan ini yang menyebabkan bahwa kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah. Bersin ini hanya terjadi ketika ada virus ataupun wabah yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Makanya seketika saraf yang ada di hidung ini langsung respek, mengantarkan ke otak, kemudian terjadi bersin. Dan ketika bersin itu terjadi, sahabat muslim, maka setiap kotoran yang ada di dalam hidung kemudian mulut kita otomatis keluar. Dan subhanallahnya lagi, ketika kita bersin maka otomatis mata kita itu akan tertutup. Mengapa tertutup? Mengapa Allah membuat tertutup mata kita? Karena yang dikeluarkan oleh bersin itu dari mulut dan juga dari hidung bakteri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melindungi mata kita ketika bersin supaya cairan yang ada di mata itu tidak terkontaminasi ya dengan virus ataupun wabah tersebut. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya sunnahnya ketika kita bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Dan orang yang bersin itu ketika ada yang mendoakan saudara kita dengan doa yarhamukallah, maka kita harus mendoakan pula dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.